Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joe Abbas Jackson ya guys. Kabar terbaru saat ini ketika Joe Abbas Jackson tengah melakukan siaran langsung dan juga sebuah live di Instagramnya. Beberapa para fans pun melakukan teks kepada Cinta Brian agar bergabung ya guys dalam live streaming yang dilakukan oleh Joe Abbas Jackson. Namun sangat disayangkan ketika para fans melakukan teks kepada Cinta Brian, Cinta Brian pun salah tidak merespon teks yang diberikan oleh para fans kepada dirinya ya guys. Namun Cinta Brian juga akhirnya membuat sebuah postingan dalam status sosial medianya dengan mengunggah foto ketika Joe Abbas Jackson dan juga Cinta Brian tengah melakukan teks syuting di situ, yang tentu saja hal ini membuat Cinta Brian mengatakan bahwasannya dia tidak bisa bergabung live streaming dalam Instagram milik dari Joe Abbas Jackson dikarenakan dia sedang melakukan proses syuting untuk sinetron terbarunya, ungkap dari Cinta Brian. Nah, sahabat Mimin, bukan hanya itu saja ya. Cinta Brian mengatakan bahwa dirinya sangat begitu rindu dan juga kangen bermain laga bersama dengan Joe Abbas Jackson ketika mereka melakukan sebuah penyerangan untuk anak buah Tony dan juga kawan-kawannya. Itulah yang diungkap oleh Cinta Brian ya guys, dia sangat begitu merindukan momen-momen seperti itu. Kebersamaan antara Joe Abbas Jackson dan juga para pemain lainnya membuat dirinya rindu ingin bertemu. Bahkan mereka pun nantinya tentu saja akan melakukan sebuah reuni ataupun kumpul-kumpul lagi. Tapi dia juga tidak tahu kapan itu akan dilakukan karena saat ini beberapa kru ataupun beberapa artis dari pemain sinetron Buku Harian Seorang Istri tengah sibuk dengan proyek masing-masing, ungkap Cinta Brian. Nah, sahabat Mimin, itulah yang bisa Mimin sampaikan ya untuk saat ini tanggapan dari Cinta Brian, dan ikuti terus kelanjutannya dari Cinta Brian dan juga Joe Abbas Jackson. Dan Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.